Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara lock ataupun pointing satelit Intel SAT-19 ya, di mana satelit ini yang kita tahu menyiarkan Piala Dunia secara gratis. Ataupun FTA kan lumayan daripada kita berlangganan pay TV yang harganya lumayan mahal. Lebih baik kita cari yang gratis saja. Nah, salah satu channel yang menyiarkan siaran Piala Dunia secara gratis ialah di Intelsat 19 di channel Liga HD, di mana Piala Dunia disiarkan secara gratis. Nah, untuk cara pointingnya, pertama kita potong tiang fokus sepanjang 24,5 cm ya, karena di sini saya menggunakan disk bekas Indovision. Jadi kita potong dulu tiangnya. Setelah kita potong, lalu kita pasang LNB dan konika skala ringnya di tiang. Nah, bisa diganjal atau juga bisa dilas seperti ini. Nah, untuk arah dari titik 0 LNB itu di arah jam 12. Titik 0-nya di arah jam 12 ya. Ini Intelsat 19 menggunakan LNB C-band. Kata orang, untuk lock satelit Intelsat 19 ini minimal harus menggunakan disk 100 cm atau bekas Telkom Vision. Nah, namun di sini saya menggunakan bekas Indovision tanpa menambah lagi sayap-sayap di sekeliling disknya. Dan ternyata bisa ya. Dan setelah selesai, didapatlah channel Liga HD dan benar menyiarkan Piala Dunia. Oke teman-teman, semoga bermanfaat dalam tutorial kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe ataupun komentar ya, supaya channel kita ini lebih bermanfaat lagi. Terima kasih.